Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang selenoid underlock atau selenoid untuk mengunci pintu. Di mana tegangan kerja 12 volt. Bentuknya seperti ini. Sangat ringan. Penyetannya ini sangat ringan. Kalau berat dari alatnya cukup berat. Ada di dalam ada bel sama kumparan. Tinggal ditempel. Tegangannya 12 volt. Langsung saya akan coba menggunakan baterai 9 volt. Jadi walaupun tegangannya di data sheet sebesar 9, pakai baterai 9 volt masih bisa. Plus dengan plus, min dengan min. Dilihat tidak kuat, baterainya tidak kuat. Baterainya yang tidak kuat ini. Saya akan menggunakan adaptor yang saya buat sendiri. Tegangannya 5, kita atur ke 12 karena tadi baterai 9 volt dia baterainya udah mau habis. Set ke 12 atau 11 tidak apa-apa, 11 volt. Set sudah 12. Tinggal kita sambungkan. Bisa dilihat. Arusnya bisa menjadi 1 ampere, besar sekali. 1 ampere. Satu kosong tiga. Bisa dilihat. Harusnya sampai 1 ampere. Sekian untuk solenoid door locknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.